biasanya setiap sekolah itu ada yang ahli pegang strum lah istilahnya. Iya, kali. Kalau saya ekornya aja yang nanyanya aja saya yang ketawa. Kalau Mbak Roh, buka rumah itu dari mana ya? Jeddah itu, Bu. Jeddah. Dari Jeddah. Iya. Iya. Itu kalau ya, ini enggak kelihatan juga kan enggak tahu sih. Oh, biasanya rajin juga. Iya. Mungkin sudah agak sibuk menyiapkan PJJ atau apa gitu kali, Bu. Iya, ini tadi itu saya sebenarnya memang ingin ngasih surprise ya ke Bapak Ibu yang mau gabung ke sini itu merasakan fitur yang baru ini gitu. Jadi memang sengaja enggak saya sampaikan. Iya, iya. Sudah pada sibuk mungkin ya. Iya, mungkin gitu. Konsum mungkin cara memunculkan yang di ini kita di bersama itu mungkin bisa diulang ya, Bu. Oh iya. Saya ulangi ya. Siapa nih yang tanya? Yang tanya siapa? Beda. Bu Zubaida. Bu Zubaida yang mana angkat tangan? Sendiri ya kalau. Tangan. Oh, kok. Bentar. Oh, baru bisa hidup ya. Zubaida tadi yang kerudungnya hitam tadi ya? Oh, iya. Udah ibu duduk situ aja, jangan pergi. Ya, nanti ya. Ya, Pak. Ya, yang kita katakan adalah hasil, meskipun kita katakan berbeda, saya ulangi ya, Bu Zubaida. Ya, jadi ini kan saya sharing screen ya. Buka Teams-nya ini, kelihatan ya Bu ya? Kelihatan. Ya, jadi kita masuk ke ruang Teams ini, yang di mana di situ ada kelasnya, kelas saya banyak. Kemudian di pojok kanan atas, ini ada fotonya Ibu ya, di sana. Itu mungkin saja kalau seandainya tidak ada alternatif. Diklik. Jadi kalau kita akan pulang di apa-apa, bisa kita gunakan. Bentar, saya memperolokkan rumah. Ini suaranya. Suaranya siapa ya? Jangan sampai, wallahualam, ketika kita pulang, urusan tempat tinggal itu masih belum selesai. Nah, ini kadang-kadang cukup berat. Pada zaman sekarang. Sama siapa ya? Sekarang. Ya, ada yang mendengarkan ceramah. Usaha-usaha yang lain. Iya, ini sambil mengedarkan ceramah ini, Bu. Ibu Pak Mustaqim ya? Iya. Oke, baik. Ini ya, Bu Zubaida ya? Iya, Bu. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, pertama itu check for update. Ya, check for update. Ini diklik ya. Diklik ya. Terus nanti kita nunggu akan ada update, informasi update di sini. Nah, itu langkah pertama ya. Langkah pertama itu check for update. Terus langkah kedua ini settingnya diklik, Bu. Settingnya diklik. Terus nanti ini turn on new meeting experience. Ini biasanya belum dicentang. Nanti Ibu centang di sini. Ya. Kalau sudah ini ditutup, kemudian Ibu masuk ke ruang kelas, kemudian nanti bikin meeting di sini. Nah, kalau sudah bikin meeting, akan muncul ruang meeting seperti ini ya. Nah, nanti menunya itu kalau sudah update ya, tadi settingnya sudah, nah itu dimatikan dulu, di restart. Kemudian Ibu buka meeting seperti ini, di atasnya ada titik tiga ya, Bu? Biasanya itu menunya ini ada di tengah-tengah sini. Nah, sekarang sudah pindah ke kanan atas. Nah, di sini ada titik tiga ini. Ibu pilih together mode. Kelihatannya orang kalau lama di luar negeri. Nah, together mode ini di channel. Tapi saya enggak tahu ya, apa namanya.